Gerhana matahari cincin. Salah satu fenomena gerhana matahari yang akan menjadi penutup tahun 2024 adalah gerhana matahari cincin yang akan berlangsung pada 2 Oktober 2024 dan akan terlihat pada belahan bumi bagian barat. Gerhana matahari cincin merupakan peristiwa di mana bulan berada pada titik terjauh di orbitnya dari bumi, sehingga bulan tidak bisa sepenuhnya menutupi matahari. Kondisi tersebut yang membuat cahaya matahari tampak mengelilingi bulan yang terlihat seperti cincin api. Fenomena gerhana matahari cincin akan berlangsung pada pukul 22.42 waktu Indonesia Barat hingga 3 Oktober 2024 pukul 3.39 waktu Indonesia Barat dengan durasi waktu 7 menit 25 detik di Lautan Pasifik, diantaranya ialah Amerika Utara, Amerika Selatan, Samudra Pasifik, Atlantik, dan Antartika. Gerhana jenis ini tampak lebih kecil dibandingkan dengan ukuran dari matahari yang seharusnya. Saat gerhana matahari cincin terjadi, ada beberapa efek dan dampak yang ditimbulkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terjadi pasang surut gelombang air laut. Yang kedua, terjadi penurunan suhu secara merata. Yang ketiga, kelembapan udara meningkat saat gerhana matahari cincin berakhir. Yang keempat, terhalangnya cahaya. Dan yang terakhir adalah bisa merusak mata.